sebagaimana dilihat bahwa pendidikan dan pengajaran dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan dimanapun dan kapanpun, bukan saja di tempat ini tapi di mana saja dan kapan saja, ini menjadi barometer. Barometer apa? Alat ukur. Barometer utama. Alat ukur utama dan merupakan ruh esensial. Ruh yang sangat penting. Esensial itu artinya very, very important. Very essential. Sangat penting untuk mencapai kemajuan agama, bangsa, dan bangsa. Jika hal semacam ini secara kualitas dan fisik baik, secara kualitasnya bagus, secara fisik, secara lahirnya juga baik, nilai dan bagus, maka akan menghasilkan generasi yang unggul dan mumpuni, yang qualified, yang sangat berkualitas. Namun jika sebaliknya, sebaliknya artinya generasi yang tidak unggul dan tidak mumpuni, tidak qualified. Apa yang bisa? Apa yang dihasilkan? Maka akan menghasilkan generasi yang setengah-setengah. Kalau bahasa sini apa? Balok. Balok itu kalau masakan balok itu enggak enak dimakannya. Jadi pintar tidak, bodoh juga tidak. Tidak bisa memberikan nilai positif dan tidak bisa diambil. Secara ekstrim akan menghasilkan generasi yang tidak bermanfaat bagi kemajuan agama, bangsa, dan bangsa. Maka dari itu perlu ada langkah-langkah jitu, ada upaya-upaya strategis dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan pengajaran dalam berbagai aspek. Dalam berbagai hal, dalam berbagai lapangan, terutama peningkatan kualitas dan mutu guru sebagai tenaga edukatif, tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan ini. Begitulah, tidak boleh merasa puas ketika kita menjadi guru, maka harus kita senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan kualitas diri. Harus banyak baca, banyak ngaji, banyak berdoa, ibadahnya lebih rajin, lebih sungguh-sungguh lebih banyak mungkin dalam perusahaan. Karena banyak nanti tantangan yang akan kita hadapi dalam sampai sekedar mengajar, tetapi tidak berupaya untuk meningkatkan kualitas. Jadi terhadap posisi dan kedudukan guru dalam mengajar untuk membangun atau meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan memiliki very, very essential, sangat fundamental, sangat mendasar. Jadi tenaga guru, tenaga edukatif. Bagaimana dulu juga para ulama mencari guru yang berkualitas, dicari. Itu sekali lagi harus ada upaya-upaya dari kita, tenaga edukatif, tenaga pendidik ini. Terus berupaya bagaimana kita menambah hasan sehingga kita menjadi guru yang lazirul madah, lazirul madah.